Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Kami berharap kita nggak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, bernyanyi, ataupun pada saat juga mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi kita. Karena kita percaya melalui lagu itu dapat membangkitkan iman kita dan itu semua merupakan ekspresi cinta kita dalam mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kita punya kawan ataupun keluarga yang mereka merasa nggak sempurna, justru kita bisa mengajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online maupun hadir secara onsite. Di Alpha Omega Church, kita terus berusaha membangun suasana yang antusias dan juga semarak dalam setiap ibadahnya, baik secara onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan juga responsif dalam ibadah ini. So feel free banget untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum dan juga menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan buat Anda yang mengikuti ibadah secara online, kita juga bisa membangun suasana yang antusias dan juga responsif dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like video ini dan juga bagikan link ini ke keluarga kita dan kawan-kawan kita.
Alpha Omega Church wants to connect with you all. Jadi setiap kita yang baru, kalau kita punya pertanyaan mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini, atau Anda juga bisa langsung aja kunjungin website alphaomegachurch.com ataupun download aplikasi MyAOC. Khususnya bagi Anda yang baru di Alpha Omega Church, kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang membangun setiap kehidupan kita dan juga keluarga kita. Dan kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. So let's get our hearts ready and have a great service everyone.
Yesus yang di atas segala-galanya, ya Tuhan. Pagi hari ini biar Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami berharap Engkau hari ini. The moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. Body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon You. Ooh. Mari nyanyikan bersama-sama. One final Son of God was made in darkness.
Sama-sama nyanyikan. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Bless. Come on, Alpha Omega Church, sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Angkat tangan kita sama-sama hari ini. We sing hallelujah. Hari ini kita diingatkan, kita menyembah Tuhan yang bukan hanya mati bagi kita, tapi Dia bangkit dan Dia hidup sampai hari ini. Dia hidup dalam setiap kita saat ini. Dia menyertai hidup saudara. Dia ada di dalam saudara. Terus bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu pada pagi hari ini boleh saja kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mulai kita buka mulut kita, kita keluarkan suara kita. Mulai kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Nyanyikan haleluya. Bawa pujian dan penyembahan dan haleluya yang terbaik bagi namanya pagi hari ini. Oh Yesus, Yesus, Yesus.
tangan kita sama-sama bagi hari ini, muliakan Dia. Kami memuliakan Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan yang patut menerima segala Amen. Kemuliaan. Amen. Karena Engkaulah yang membuat semuanya, dan semuanya untuk Engkau Amen. Kembali ya Tuhan. Dan hari ini kami datang memuliakan Tuhan. Kami bersyukur karena begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan menerima segala puji dan sembah kami. Tuhan,
kami akan datang untuk mendengar pesan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kerendahan hati, sehingga hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, dan pesan firman-Mu akan diam dan tinggal di hati kami, berguna bagi hidup sekarang dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, memberkati tim praise and worship yang telah menuntun kami datang ke hadirat Tuhan, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang menyiapkan ibadah ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, menjadikan hidup mereka menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan, amin. Puji Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan Komsel, baik on-site ataupun online, sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Dan buat Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Puji Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi. Kita menyiapkan persembahan kita dan kita percaya setiap persembahan saudara-saudara akan sangat berguna untuk pelayanan visi misi Alpha Omega Church, menjembatani jiwa-jiwa berjumpa dengan Juru Selamat. Kita berdoa bersama-sama, kita siapkan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua yang baik yang telah Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan kami berterima kasih, untuk itulah kami datang menghadap kepada Tuhan. Dan kami ingin membawa buah tangan kami sebagai rasa syukur karena Tuhan telah memberkati hidup kami masing-masing. Kami yakin setiap benih yang kami tabur akan sangat berguna bagi visi misi Alpha Omega Church untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan datang pada bagian yang kedua dari pembahasan kita tentang My Health, My Future. Kesehatan saya adalah masa depan saya. Ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang tubuh. Dan hari ini kita akan membahas tentang jiwa. Ada sebuah kata-kata yang lama, yang saya kira kita semua mengenalnya.
Ya, pepatah itu mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, jiwa yang sehat. Jadi tubuh perlu dijaga dengan baik. Karena minggu yang lalu kita telah diingatkan bahwa tubuh ini adalah tabernakel Tuhan. Ya, rumah di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Jadi kita perlu menjaga dengan baik. Kita jangan menggunakannya sembarangan, ya, secara kacau balau sampai dia rusak, ya, saudara-saudara. Tapi kita mau menjaganya. Nah, sehingga banyak sekali saudara-saudara orang-orang yang pasti begitu. Kalau sudah rasa lapar, lalu dia menjadi orang-orang yang sensitif. Ayo, ayo, wes aku wes luwe, ayo, ayo, cepetan, cepetan. Enggak rai mangkel lah, gitu loh. Bahasa Surabayanya begitu, betul bukan? Karena lapar. Jadi perut itu memang juga mempengaruhi jiwa. Bisa senang, bisa kurang senang. Ya, saudara-saudara, sekali lagi, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat atau yang kuat. Ya. Nah, jadi kita perlu mengatur bagaimana kita makan. Itu perlu diperhatikan dengan baik, gak bisa kacau, ngawur, sembarangan, ya. Nah, di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, semua Tuhan menyebut, semua pohon buahnya boleh kamu makan, kecuali satu jangan kamu makan. Jadi Tuhan itu baik, dia beri kita kebebasan, ratusan buah boleh dimakan, tapi satu jangan dimakan. Baik kan? Cuma satu saja dari sekian ratus, sekian ribu jenis. Ya. Di dalam kitab Keluaran, Tuhan juga mengatur bangsa yang dia pilih, yaitu Israel. Diberi makan setiap pagi di padang gurun, dikirim mana, tapi Tuhan pesan, sebelum matahari terbit, kamu sudah mesti ambil secukupnya, ya. Nanti sampai akhir pekan, kamu ambil dua kali lipat karena besoknya Sabat tidak ada mana turun. Jadi kamu simpen. Yang lain pikir daripada keluar dua hari dia simpen, dia ambil lebih banyak. Lebih banyak itu jadi ulat dan bau dan mengganggu. Tapi akhir pekan ada yang berpikir, ah sudah besok nanti kan pasti turun lagi. Dia tidak ambil, besoknya tidak ada makanan, dia mesti puasa. Tapi yang ambil dua kali, ternyata besoknya tidak jadi ulat. Karena itu pesan Tuhan. Sudah bisa paham ya? Kalau Tuhan berpesan, ambillah tiap hari, kita mesti ambil tiap hari. Kalau dia bilang besoknya libur, jadi kamu ambil dua bagian, kita mesti ambil dua bagian. Karena Tuhan pesan. Kalau orang tua kita pesan, kita tidak melakukan, orang tua kita tidak suka. Betul bukan? Ya. Kalau misalnya pimpinan kita kasih pesan, kita tidak melakukan, pasti dia tidak suka. Saudara-saudara, nah ini Tuhan melatih umatnya untuk seperti itu. Lalu dalam Perjanjian Baru, Tuhan mengajari lagi tentang apa? Puasa. Ya, puasa pun dia ajarin supaya kita tidak keliru. Jadi dia ajarin kita tentang puasa. Dan minggu lalu kita juga sudah belajar ya tentang Daniel puasa. Bagaimana Daniel puasa. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, kebenaran rohani yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu menolong kita untuk dapat mengendalikan hidup sehat. Ya, jadi
apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada kita itu sangat berguna untuk hidup sekarang ini. Bukan hanya untuk yang akan datang, tapi hidup sekarang ini juga. Sangat berguna. Ya, jadi kita mau perhatikan firman Tuhan. Membaca Alkitab perlu tiap hari. Ya, perlu tiap hari. Supaya apa? Ada pesan Tuhan buat kita. Kalau kita tidak dengar pesan Tuhan, kita bisa keliru semua tindakan kita. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, lalu kita diingatkan. Mungkin lewat satu kali. Tapi Roh Kudus itu bisa mengingatkan apa yang firman Tuhan pernah kita baca. Pasti. Nanti kita satu waktu kita membutuhkan, Roh Kudus mengingatkan. Iya ya, waktu itu pernah ya, ada ya. Ayat itu lewat gitu. Pernah aku baca loh gitu. Nah, saudara-saudara, ini kita perlu. Sebab apa? Ada masanya kita itu perlu diingatkan. Ya, karena kita membutuhkan itu. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita perlu tahu apakah Alkitab juga mengajarkan makanan ini boleh, makanan itu tidak boleh. Apakah Alkitab juga mengajarkan? Ada sering orang yang mengatakan kalau berdarah itu tidak boleh, lebih baik yang tidak berdarah saja. Atau ada yang bilang kalau siput itu katanya tidak boleh dimakan. Atau ada yang mengatakan yang bersisik boleh, yang tidak bersisik tidak boleh. Dan seterusnya. Saudara-saudara, tapi saya ingin mengajak kita semua melihat hari ini bahwa memang ada sebuah paradigma yang perlu untuk kita semua. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Berpesan ini, kita ucapkan sama-sama. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian. Dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Nah, dari pasal 6 ini, saya ingin mengajak kita pergi ke pasal 10 ayat 31. Pasal 10 ayat 31. Kita ucapkan sama-sama. Apabila kamu makan, apabila kamu minum, atau apabila kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Saya menambahkan lagi di pasal 10 ayat 23. Pasal 10 ayat 23. Kita ucapkan sama-sama. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi, saudara-saudara, kita mesti tahu bahwa kita ini, tubuh kita bukan milik kita sendiri. Ya, Tuhan telah menebus kita, dia telah membayar hidup kita. Kalau dulu kita bisa hidup semaunya, tapi sekarang karena kita tahu kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita menjadi miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan, kita punya tanggung jawab kepada pemilik kita. Ya, dan pemilik kita ini senang kalau melihat kita bertanggung jawab terhadap ini yang Tuhan titipkan pada kita semua. Ya, saudara-saudara, mungkin kita berkata, ah ini kan enggak apa-apa, itu kan enggak apa-apa. Iya, pasal 10 ayat 23 mengatakan segala sesuatu itu diperbolehkan, benar. Tetapi tidak segala sesuatu itu berguna bagi kita. Ya, saudara-saudara, tidak segala sesuatu itu membangun.
untuk diri kita. Apa yang kita tahu itu kita perlu jaga, ya, waspada. Saya senang sekali dengan banyak kawan dan juga banyak kawan yang aneh-aneh. Saya kagetnya itu ada seorang ibu yang tiap hari itu dia selalu nenteng Coca-Cola yang 1,5 liter. 1,5 liter. Jadi kalau dia sudah duduk, diam-diam lalu ngelogok gini. Waduh. Sudah selesai, nanti kalau ada tempat kulkas dia titipkan di kulkas supaya dingin. Kalau enggak ya dia bawa lagi, ditaruh di tasnya, dia minum lagi gitu. Tapi gitu, kalau diajak ngomong sebentar terus dia gini. Karena gulanya tinggi, naik. Diisi terus gitu, ya. Lalu ngantuan gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, apa maksudnya demi kemuliaan Allah ini? Kita tahu sekali lagi, saudara-saudara, kita sudah dibeli. Kita gak bisa sembarangan dengan tubuh ini. Kalau kita bisa menjaganya dengan baik, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Ya, saudara-saudara perhatikan, karena tubuh ini adalah instrumen, ya, alat musik. Ini instrumen, gitar, ya, instrumen. Tapi lain dengan ini, saudara-saudara. Ini perhiasan, ornamen, bukan instrumen. Betul bukan? Kalau ini ditaruh di lemari kaca, ditaruh di meja untuk perhiasan, oke. Tapi dia tidak bisa bunyi. Ya, tidak bisa bunyi. Nah, ini instrumen. Tubuh kita ini instrumen yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kita ini bukan ornamen. Kalau ornamen itu artinya kita cuma dakocan namanya. Bukan sarina. Ya, saudara-saudara. Tapi kita ini orang, tubuh yang instrumen. Keluarga kita bisa pakai kita. Tempat kerja kita bisa pakai kita. Lingkungan di mana kita berada bisa pakai kita. Ya, kita bisa berguna bagi mereka maksudnya juga. Tapi kalau ornamen, dia hanya ditaruh. Kalau ini, senarnya ini berapa waktu sekali mesti diganti. Mahal, murah, tetap mesti ganti. Ya, dryernya kadang-kadang sudah kocak, mesti ganti. Ya. Semua yang ada, yang nempel di tubuh ini, di badan ini, mesti dirawat. Supaya apa? Supaya bisa berguna. Tidak fals, dimainkan bagus, suaranya bersih, ya, dan seterusnya. Tapi kalau ornamen, mau dibersihkan boleh, enggak dibersihkan enggak apa-apa. Tergantung. Betul bukan? Saya yakin seperti itu perhiasan ornamen yang saudara taruh di rumah saudara. Walaupun itu barang antik, saya kurang yakin kalau tiap hari saudara dilapi terus tiap hari gitu. Mungkin satu ini harganya karena antik jadi ratusan juta mungkin. Tapi belum tentu dilap tiap hari. Biarin aja ratusan juta, dia enggak mungkin berubah harganya gitu. Ya kan? Buat apa dilapin tiap hari gitu. Biarin aja, harganya gak mungkin turun gitu. Makin butek, makin mahal. Makin antik. Saudara-saudara sekalian, jadi beda antara instrumen dan ornamen. Ya, tubuh kita, jangan sampai kita anggap sebagai ornamen. Ya, orang cuma lihat, wih bagus ya gitu. Tapi gak bisa dibuat apa-apa. Karena apa? Mau gerak, kaku, mau ini, itu, enggak bisa. Ya,
Saya bilang sama teman saya, kaki ini sekarang ya sudah mulai tambah muda maksudnya. Kalau sudah duduk lama, berdiri kakinya agak kaku ya. Dia bilang, oh iya aku juga. Dia bilang. Dia turun dari mobil terus kakinya digoyang-goyang dulu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi memang tubuh ini perlu dirawat. Kalau tidak, kita tidak bisa pakai. Teman-teman yang ada di Eropa, dia bilang, lu belum tentu loh, nanti lain kali balik ke sini bisa jalan seperti hari ini katanya. Ya benar juga gitu. Ya, karena kalau sudah bangun dari tidur kelamaan gitu, berdiri, tuh lututku kok ada yang ganjel di sini ya gitu. Nah itu, saudara-saudara sekalian, jadi memang perlu tubuh ini dirawat. Supaya apa? Pada waktu mau dipakai, dia bisa dipakai dan berguna. Puji nama Tuhan. Nah jadi, saudara-saudara, kita semua mesti mengerti bedanya antara ornamen dan instrumen. Nah, Roma 12 ayat 1 mengingatkan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui kemurahan Allah, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang bijak. Jadi, ini yang diminta oleh Rasul, persembahkan tubuhmu, persembahkan tubuhmu. Ada orang bilang katanya kalau orang kerja malam itu tidak sehat. Lah habis dia diterimanya di supir bis malam. Jadi mau kayak apa? Ya enggak bisa. Kecuali kerja malam yang lain yang bisa dihindari dan masih bisa mele, oke. Tapi karena dia bisanya drive dan dapatnya supir bis malam, ya sudah. Mesti dia jalani. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi kita mesti ingat apa yang akan merusak tubuh kita itu harus pelan-pelan ditinggalkan. Karena kalau tidak, instrumen ini tidak bisa dipakai. Dan kalau sampai instrumen ini tidak bisa dipakai, nilainya habis sudah. Dibanting juga enggak apa-apa, dikasih orang juga enggak apa-apa, dibakar juga enggak apa-apa. Tapi kalau dia punya nilai, dia akan dirawat dan diperhatikan. Dan justru dirawat dan diperhatikan supaya bisa tetap dipakai. Puji Tuhan. Keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, ya saudara-saudara, di mana saja kita berada, kita itu perlu merawat diri kita supaya kita tetap bisa dipakai. Haleluya. Menjadi alat Tuhan di dalam keluarga, ya, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita tetap bisa menjadi alat Tuhan. Dan sekali lagi, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau jiwa yang sehat. Kita ucapkan sama-sama, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, yang sehat. Ya jadi sering orang bilang begitu, yang happy jangan susah-susah, jangan banyak dipikir gitu ya. Karena apa? Jiwanya perlu sehat. Tapi gitu, tubuhnya juga perlu yang kuat. Ya kalau tubuhnya tidak kuat, selalu sambat, aduh pundakku sakit gitu, kepalaku cekot-cekot gitu ya. Ya kita mesti cari kenapa cekot-cekotnya gitu. Oh kurang tidur, tidurkan sebentar gitu. Ditidurkan setengah jam, iya kok enak ya. Oh berarti dia mintanya setengah jam tadi. Ya, jangan seharian penuh, kalau seharian penuh nanti kita dibilang orang malas gitu. Tapi kalau cuma setengah jam masuk akal gitu. Ya kan, hilang gitu. Kalau masih belum mau hilang, dicari lagi, kenapa ya? Oh ini namanya kurang panadol gitu. Kasih panadol separuh saja gitu ya toh. Kalau kasih panadol separuh sudah hilang, ya berarti dia memang mintanya panadol separuh. Walaupun ada yang bilang, ya panadol cuma ngilangin rasa sakit.
bikin otak kita itu lupa bahwa kita itu sakit gitu. Tapi enggak juga, coba biarin. Kan sakit terus gitu. Sembuhnya kapan kita enggak tahu gitu. Ya, saudara-saudara ada yang bantu tolong, ya kita bisa bantu tolong. Supaya apa? Enggak stres. Orang sakit gigi saja bisa stres. Ya kan? Nah, kalau sampai sakit gigi ini diterus-teruskan, dibiar-biarkan. Kalau infeksi sampai turun ke jantung, turun ke paru-paru. Wah, itu jadi ceritanya jadi panjang. Saudara-saudara, jadi semua tubuh kita perlu dirawat. Supaya apa? Enggak stres. Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, yang kuat. Ya, puji Tuhan. 3 Yohanes ayat yang kedua. Minggu yang lalu telah kita baca 3 Yohanes ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Perhatikan kata-kata itu, seperti jiwamu baik-baik. Tuhan menyelamatkan kita, Dia menyelamatkan roh kita, jiwa kita diubahkan, ya. Dan Dia tahu ada jiwa yang baik di dalam kita, yang Tuhan taruh di dalam kita. Dari sejak lahir Dia tidak memberi kita jiwa yang tidak baik. Pasti jiwa yang baik. Nah ini sekarang wadahnya, tubuhnya mesti tubuh yang baik. Supaya apa? Jiwanya tetap baik. Ya, teman saya dia punya pabrik obat, farmasi. Orangnya kurus, tenis terus, ya seminggu 2 kali gitu. Tapi dia sudah di ring berapa kali gitu. Terus saya tanya, loh Pak kok bisa sampai di ring Pak? Dia bilang, ini bukan karena makan, bukan karena gemuk atau kurus. Dia bilang, tapi karena stres. Oh, jadi jiwa ini juga mempengaruhi tubuh kita. Ya, saudara-saudara, jadi kalau orang itu stres terus, ya dia tambah sakitnya merantak kemana-mana. Ini kita perlu memperhatikan juga. Saudara-saudara sekalian, jadi Yohanes dia tahu dan dia memberi peringatan bagi kita. Jiwamu itu sebetulnya baik-baik saja. Jadi jangan sampai mental health itu terganggu. Ya, karena dia bilang sebetulnya Tuhan taruh jiwa yang baik. Jadi jangan sampai itu terganggu. Nah, Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Perpesan ini kita baca sama-sama ya, ucapkan sama-sama. Mari. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya senang seorang bapak dia berpesan begini. Ini kita hidup bukan hanya harus disiplin, tapi super disiplin. Waduh. Ya dia memang orang sukses. Dan dia juga cinta Tuhan. Dan dia ngomongnya begitu, saya sudah punya jadwal, saya mengerti apa yang mesti saya makan dan tidak saya makan. Waduh, gitu ya, diatur semua gitu. Karena apa ini? Terutama hati. Hati itu harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Dijaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara-saudara, jaganya bukan seperti biasa-biasa tetapi dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan, hati mesti dijaga. Ada orang kalau ngomong gitu, mangkel aku. Ya wis, ngomongnya 1 kali saja mangkel. Tapi kalau sampai cerita kepada yang lain, mangkel aku gitu lagi lo. Ini berarti mangkelnya lain ini. Ukurannya. Kalau cerita lagi ke yang lain, aku mangkel temenan. Loh, iki temenan iki sudah. Berarti dipelihara mangkelnya itu, ya kan?
Nah, saudara-saudara, jadi kita mesti mengerti bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ini penting, ya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sedikit tentang memelihara, menjaga hati, ya, kejiwaan kita. Saya yakin di sini banyak yang lebih expert, ya, tapi saya ingin mengajak kita bersama-sama, ayo kita mau menjaga kesehatan jiwa kita. Semua orang bisa khawatir, bisa stres, bisa bingung, bisa kepikiran, betul bukan? Semua orang. Apalagi beberapa tahun yang lalu selalu dibunyikan begitu. Hati-hati ya, tahun depan ini akan sangat tidak bagus. Situasi ekonomi bisa menurun luar biasa. Oh, semua orang sudah kepikiran gitu. Sampai belakangan ini malah ada lagi survei mengatakan begitu. 60% penduduk Indonesia itu adalah yang menengah terus turun sedikit. Dengan penghasilan dari 2 juta sampai 7 juta setengah. Dan justru ini yang stresnya tinggi. Justru yang di bawah-bawah 2 juta ke bawah itu dipelihara dengan BLT. Jadi mereka tidak kepikiran apa-apa dan mereka sudah biasa dengan hidup seperti itu. Tapi justru yang ini justru yang kebingungan. Ya, yang kebingungan. Dan ini bahaya. Karena 60% lebih dari penduduk Indonesia ada di ya bagian ini, range itu. Saudara-saudara sekalian, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita mesti tahu. Ya, kita sudah diajarin menghadapi keuangan bagaimana, mengaturnya bagaimana ya dan lain sebagainya. Dari sejak awal kita sudah diajarin begitu dan tiap tahun kita membahas itu. Tujuannya supaya kita mengurangi stres tentang ini, mental kita. Kalau kita sudah menghadapi goncangan atau perubahan musim kehidupan, lalu nanti kita tidak bingung apa yang mesti aku lakukan. Ya pasti ada sedikit goncangan, tapi paling tidak kita siap. Ya memang sudah begini. Ya, saudara-saudara, untuk orang-orang yang sudah makin tambah usianya, pasti begitu. Makanya untuk anak-anak muda yang usianya 30-an, 40-an, ada banyak anjuran-anjuran. Apa yang mesti dilakukan supaya nanti di usia sudah 60-70, kamu sudah tidak kebingungan tentang kesejahteraan. Itu. Ya, saudara-saudara. Jadi mental health ini penting sekali diperhatikan supaya kita semua bisa tetap baik. Nah, kita akan melihatnya saudara-saudara, hal dasar menghadapi dan memelihara kesehatan mental. Ini yang pertama. Kebenaran. Yang berkaitan dengan kebenaran. Tadi kita membaca 3 Yohanes ayat yang kedua mengatakan seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat yang ketiga kita baca, kita ucapkan sama-sama ya. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Nah jadi saudara-saudara, ayat 2 tadi, sama seperti jiwamu baik-baik saja, lalu Rasul dia melanjutkan, aku sangat bersuka cita. Ini ya, aku sangat bersuka cita. Ya, karena beberapa saudara memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Engkau hidup dalam kebenaran. Jadi jiwa kita kalau ada sesuatu yang salah dia pasti mengalami goncangan. Ya. Kecuali kita belum dilahirkan baru.
Orang yang tidak mengalami kelahiran baru, dia itu hidup dengan macam-macam lumpur, dia nyaman. Tapi kalau dia sudah diangkat dari lumpur dosa, dibersihkan, kena kotor sedikit, dia tidak nyaman. Bedanya di sana. Ya, saudara-saudara. Jadi ini juga yang perlu ada pada kita. Yakobus 1 ayat 21, Yakobus 1 ayat yang ke-21, kita ucapkan sama-sama ya. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi, kita sekarang punya tugas karena instrumen. Ya, kita punya tugas. Hati kita harus bisa dibersihkan dari semua yang kotor dan jahat yang begitu banyak. Harus bisa dibersihkan. Ya. Lalu terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Artinya itu dengarkan firman yang ada di dalam hatimu. Saudara-saudara, firmannya ada, tapi mau dianggap enggak, ini tergantung kita. Oleh sebab itu ayat ini bilang, terimalah dengan lemah lembut. Artinya bukan dimaksa, tapi dengan penuh kesadaran. Kita menyambut firman yang ada di dalam hati kita. Dan kalimat yang terakhir mengatakan, karena itu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kebenaran ini, saudara-saudara, sesuatu yang aktual, real, objektif, ya. Dan kita semua mesti bersyukur kalau Tuhan memberi pesan ini kepada kita. Bisa enggak kita terganggu mental kita? Bisa. Kita jadi orang yang kepikiran. Saya juga mengalami. Saya bisa kepikiran tentang apa? Surat-surat ya, tanah ya, tentang bangunan dan tentang ini, tentang itu, kepikiran. Sampai kadang saya enggak bisa tidur. Konsultasi ke sini ke sana cari jalan. Tuh, saudara-saudara, tapi ini perlu ada batas. Terus saya mesti memberitahu kepada diri saya, ini kalau sampai begini terus nanti aku jadi orang stres, mesti diputus, berhenti sampai di sini. Tidak boleh diteruskan. Saudara-saudara sekalian, jadi jangan sampai kita itu tidak mengakui keadaan, menyangkali keadaan juga tidak boleh. Tetapi kepikiran terus juga tidak ada gunanya. Tapi kita mengambil langkah apa yang harus dilakukan dan kita melihat progresnya. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jadi jangan sampai kita terus ditantang terus dengan mental health. Ya, kesehatan mental ini ya, dan bebannya untuk mental kita itu ditambahi terus, tidak pernah diistirahatkan. Makanya istilah sekarang itu mengatakan healing katanya. Ya, ini pumpung liburan, jadi kita pergi ngilangi stres. Tapi biasanya habis pulang dari liburan, ya tahu sendirilah ya kan. Badannya capek semua, rumahnya kotor, duitnya habis gitu kan. Ya, stres yang lain lagi datang gitu. Saudara-saudara. Tapi tidak apa-apa. Ada orang-orang yang memang perlu sekedar ya melihat yang hijau, yang luas ya, memandang langit yang banyak bintangnya. Kalau di Surabaya kan enggak pernah lihat langit ada bintangnya ya. Karena ketutup asap semua gitu. Nah, kita keluar sebentar lalu rasanya itu longgar. Ya, saudara-saudara, puji Tuhan. Jadi
Jangan sampai kita biarkan diri kita itu memikirkan sesuatu yang tidak ada habisnya, ya. Jadi Tuhan juga ingin kita belajar tentang itu. Ada orang yang tidak senang dengan dirinya, ada orang yang tidak senang dengan keluarganya, ada orang yang tidak senang dengan tempat kerjanya, ya. Tidak senang mungkin juga dengan pelayanannya. Tapi ayo kita semua mau membicarakan. Jangan sampai itu hanya dipikirin sendiri, ya. Tapi kita mau memikirkan bersama-sama, terutama kalau kebenaran ada di dalam kita, firman Tuhan ada di dalam kita, firman Tuhan akan menolong kita untuk meluruskan jalan pikiran kita. Itu penting, ya. Puji nama Tuhan. Jadi, saudara-saudara, ingat firman Tuhan, itu penting. Ada orang yang buta huruf, tapi tiap kali dia datang ibadah, dia pulang, dia hafalkan pesan-pesan itu. Dihafal. Saudara-saudara diajak membaca itu maksudnya supaya hafal. Mungkin di rumah tidak ada waktu untuk baca, ya kan? Atau kurang waktunya untuk baca. Padahal di setiap komsel dibagikan renungan setiap hari. Ya, saudara-saudara. Nah, ini perlu kita baca supaya ada pesan untuk jiwa kita. Ya, ada pesan untuk jiwa kita. Sekarang ini handphone di tangan ada Alkitabnya. Semua handphone ada Alkitabnya. Yang pergi gereja banyak handphone ada Alkitabnya. Karena gampang malah enggak dihargain. Saudara tahu ya, di Amerika, di Kanada mau cari beli Alkitab ya, buku sudah hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kakak saya Pendeta Paul, dia karena melayani satu jemaat kecil dan jemaat ini banyak orang baru yang datang yang sudah tidak lama tidak urusan dengan Alkitab, mau dibagiin Alkitab, cari beli itu tidak ada. Toko buku udah enggak jual karena semua ada di handphone. Sudah tahu orang-orang di China yang underground itu ya, mereka tidak bisa beli Alkitab terang-terangan. Terus waktu saya ke sana, saya pikir, wah kalau saya masuk sembunyi-sembunyi bawa koper, resiko. Saya datang ke gereja, saya tanya, ada jual Alkitab? Oh ada. Tuh, gereja besar-besar jual Alkitab. Saya beli 50, saya bawa masuk ke dalam, ya saya bagikan mereka di sana. Senangnya bukan main. Dapat itu dicium-cium, dipeluk-peluk begitu. Dan mereka janjian, gantian untuk membaca. Jadi saudara-saudara, ini luar biasa. Sebelumnya Alkitab itu dirobekin. Aku ambil 2 lembar dari suratan Roma. Nanti minggu depan kembalikan ya. Tukar sama yang lain. Tukar lagi. Karena apa? Mereka tidak bisa punya. Saudara-saudara sekalian, kita diberi kebebasan, kemudahan. Kita harus memperhatikan ya. Supaya apa? Kebenaran ada menuntun kita jalan di dalam kebenaran itu. Puji Tuhan. Yang kedua, komunitas. Komunitas ini penting. Ya, buat orang yang punya urusan dengan mental, ya, kejiwaan, komunitas itu sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan. Matius 11 ayat 28 dan 29. Ini pesan Tuhan. Sederhana pesannya. Dan kita semua sudah tahu ayat ini. Tapi kita mau baca lagi. Ayo. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan panggil datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Waduh, aku yang kepikiran banyak, aku yang bebannya banyak. Mari datang kepadaku, aku memberi kelegaan kepadamu. Lalu
ada kata-kata, pikullah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku kuk, aku mau pikul. Ya, kalau kita mau menerima itu dari Tuhan, kita belajar dari Tuhan, jiwa kita tenang. Ini, jiwa kita tenang. Kenapa Tuhan bilang datanglah kepadaku? Ini, di mana wujudnya sekarang? Di kelompok sel, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ aku ada. Ini firman Tuhan memberitahu kita. Ya, saudara-saudara, di mana kita kumpul? Di waktu kita ibadah bersama-sama. Selesai ibadah kita masih bisa berfellowship sebentar. Ya, menyapa saudara-saudara kita. Dia memanggil kita, datanglah kepadaku. Karena dia ingin supaya kita yang berbeban berat, yang letih lesu, kita diberi kelegaan. Puji Tuhan. Jadi, saudara-saudara, untuk yang punya kawan yang mental health, yang pertama, jangan dihakimi. Kita harus mengerti kondisi mereka dan jangan dihakimi. Ya, karena kalau kita menghakimi, dia akan makin tambah stres. Tapi justru dia bukan dihakimi. Ya, bukan dihakimi. Kita ajak dia bergurau, kita ajak dia ya melepaskan ya lelahnya, bebannya ya dengan mendoakan gitu, Saudaraku. Dan mungkin juga sampai pada titik mereka membutuhkan obat. Seperti tadi saya bilang, kalau kepala cekot-cekot butuh obat. Ya memangnya sakit. Kalau tulang kita linu, otot kita kejang, ya kita butuh obat. Ya karena memang sakit gitu. Ya. Ya kita enggak minum obat seperti makan kacang kan? Ya hanya pada waktu diperlukan. Saudara-saudara. Nah, ini perlu ya. Jadi jangan sampai kalau ada yang membutuhkan obat itu enggak mau minum obat, bahaya justru. Karena apa? Tingkat stresnya akan terlalu tinggi sampai dia enggak kuat. Dan itu akan merusak kejiwaan kita. Ya, bukan artinya kalau kita minum obat dulu, orang ini sakit gila gitu. Bukan, Saudaraku. Tapi justru kita perlu dirawat seperti itu. Jangan sampai jadi seperti itu. Iya kan? Jadi kalau kita itu kakinya sakit gitu, diminumin obat. Kalau enggak sakit, tulangnya baik, jalannya normal. Tapi coba kalau sakit terus jalannya begini terus gitu. Ya. Lama-lama ini rusak semua. Sampai syaraf-syarafnya kacau semua. Nah, itu. Ya, begitu juga dengan mental kita. Kalau bebannya sudah terlalu berat sampai ada obat tidur. Mesti minum obat tidur sedikit supaya dia bisa tidur. Bukan artinya tiap kali tidur mesti minum obat tidur. Nah, itu seperti makan kacang. Kalau enggak makan kacang mulutnya enggak enak gitu. Nah, itu tidak boleh. Tapi justru kita mesti tahu pada waktu perlu. Ya, saudara-saudara. Nah, untuk yang sedang mengalami atau menghadapi mental health issue, jangan dihakimi, dan yang kedua jangan menarik diri. Ya, jangan menarik diri, jangan mengasingkan diri. Memang kita mesti membatasi cerita kepada orang. Ya, kalau kita terlalu banyak cerita, nanti kita sendiri bingung. Tadi aku cerita apa ya sama dia, ya aku lupa gitu. Nah, tapi kita mesti membatasi juga. Saudara-saudara, jadi ayo kita semua mau belajar hal-hal yang baik. Yang ketiga, get professional help. Jadi sekali lagi saudara-saudara, seperti orang sakit kepala butuh obat, orang sakit mah butuh obat, ya. Begitu juga orang yang kalau dia mengalami beban mental
dia juga perlu obat. Ya, jangan takut, tapi kita mesti tahu bahwa itu dibutuhkan satu waktu, ya, dibutuhkan satu waktu. Ya, supaya apa? Supaya tubuh kita tetap sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ya ini ada beberapa lagi saudara-saudara yang perlu diperhatikan dalam hal memilih makanan. Ada makanan yang punya beberapa kandungan. Mungkin saudara-saudara yang lain sudah mengerti, tapi yang sebagian mungkin tidak tahu, ya, saudara-saudara. Yang pertama, fat, karbo, dan protein. Ini kita mesti bisa mengerti tentang ini. Ada survei mengatakan begini, kalau orang dulu umur 60, sekarang itu sudah bisa sampai 80. Karena dulu orang enggak mengerti tentang begini-begini. Ya. Tapi orang sekarang lebih mengerti tentang begini. Terus saya juga melihat, kalau orang dulu itu kemana-mana jalan kaki dan naik sepeda. Orang sekarang keluar rumah, enggak pakai capek, hanya duduk di mobil, sudah sampai di tempat. Nah, ini memang kacau. Oleh sebab itu perlu memikirkan tentang ini, fat, karbo, dan protein. Ya, jadi tubuh kita ini ada yang pikir begitu, aku ini membutuhkan berapa protein. Paling gampang itu begini, kalau tubuh saya 80 kilo, berarti saya membutuhkan 80 gram protein. Jadi bandingannya itu kilo dengan gram. Ya, saudara-saudara, apakah ada di makanan-makanan? Pasti ada. Paling gampang protein bisa dilihat di Google, keluar semua. Dari yang murah sampai yang mahal, betul bukan? Mau makan tempe kah, mau daging kah, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, jadi ini yang perlu dipikirkan oleh setiap orang. Malah ada yang bilang gini, aku makannya sedikit. Loh kok bisa sampai gemuknya kayak gini? Ya enggak tahu aku. Lah selain makan apa? Aku paling cuma nyamil-nyamil saja gitu. Oh nyamil. Coba dibaca di camilan itu belakangnya tulisannya. Kalorinya berapa, fatnya berapa gitu. Kan nanti kaget. Ya satu bungkus camilan itu bisa sampai 400 kalorinya. Jadi kalau bakar 400 kalori itu saudara mesti jalan mungkin sampai 2 jam. Kalau enggak gitu enggak dapat, enggak terbakar. Nah ini sambil makan sambil duduk. Habis makan terus ngantuk gitu. Ya, terus jadi, tuh kok bisa aku kayak gini? Padahal aku makannya sedikit katanya, ya itu ya, saudara-saudara. Yang kedua, kolesterol. Apa saja makanan-makanan yang berkolesterol tinggi? Di Google aja, nanti Mbah Google dia kasih tahu kita apa saja itu. Kalau yang kolesterolnya tinggi, ya dihindari. Mama saya itu keluarganya 5 orang bersaudara, semua jantungan semua. Ya, semua meninggalnya karena jantung. Dan saudara bayangkan, mama saya masih bisa 94. Adiknya sekarang 95 masih. Ya, saudara-saudara, karena apa? Dijaga. Karena ini memang tubuhnya produk kolesterol begitu tinggi. Semua sudah kulupan, tidak ada gorengan, tidak ada minyak, masih di 400 terus. Coba, ya karena begitu. Ya, ini mesti dirawat. Ya dirawat. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita merawat dengan baik, bagus. Adik saya Heno, saya ajak periksa. Ayo kita periksa, yuk dites. Ya, CT scan, kontras. Dia sudah di ring 8 ya, di ring 8 lalu periksa. Di tempat yang di ring itu
buntu jadi 70% lagi. Jadi saudara-saudara tahu ya, kita perlu jaga karena tubuh kita ini beda-beda. Adik saya Ruth bisa nol semua. Pembuluh darahnya tidak ada lemaknya sama sekali. Hebat ya saudara-saudara. Dan saya sendiri kemurahan Tuhan ada di dua tempat, 10 dan 20%. Saudaraku, jadi kita mesti tahu. Kakaknya mama saya lebih gitu. Dia bilang apa? Oh, semua sudah disucikan dengan darah Yesus. Semua tidak apa-apa. Ini sudah dibedah satu kali, bypass. Buntu lagi, dibedah lagi kedua kalinya, bypass lagi. Dia sudah umur 90, buntu lagi. Dokter bilang ini tidak bisa potong umur sekian. Jadi biarkan saja. Dan akhirnya dia mesti meninggal dengan kondisi tadi itu. Saudara-saudara, jadi kita semua mesti tetap memperhatikan ya tubuh kita lemahnya di mana, kita perhatikan. Sama seperti ini. Senar ini, instrumen ini yang paling lemah itu di senarnya. Jadi mesti sering ganti senarnya. Ya. Kadang-kadang gripnya kerowak-kerowak, ya diganti gripnya. Kalau enggak bisa bunyi dengan baik. Nah itu, saudara-saudara. Yang ketiga, gula. Sugar danger. Ini, gula. Kalau punya pabrik gula, untung. Tapi kalau punya sakit gula itu, kita mesti hati-hati. Ya, dijual saja gula kita. Kalau ada yang mau beli, murah-murah pun tidak apa-apa. Ya, saudara-saudara, jadi jangan sampai. Karena gula itu nanti merusak semua. Syaraf-syaraf semua rusak. Ya, apa saja organ tubuh kita akan rusak. Syaraf mata bisa rusak. Mata bisa kabur. Ya kan, sampai buta bahkan. Jadi jangan dibiarkan gula. Dan oleh kemurahan Tuhan, di rumah kita enggak ada minuman manis-manis gitu. Kita hindari. Ya kalau ngopi ya kopi pahit saja gitu. Ya kan? Cukup gitu. Ya saudara-saudara. Jadi hindari diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Supaya kita tidak terbeban. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara berolahraga, carilah olahraga yang sesuai. Saya senang Pak Yoakim ini kalau berenang itu tidak pakai omong-omong. Dia masuk air, digenjot, war-war-war-war terus. Kalau targetnya sudah terpenuhi, ngomong sebentar terus langsung pulang dia karena mesti pergi kerja. Dan badannya memang tidak ada lemaknya sama sekali ya kayak gitu itu Pak Yoakim. Dan sudah tahu ya saya coba berenang 1000 meter 1 jam lebih itu terus saya diamkan. Saya diamkan 1 jam lebih tidak dikasih makan. Saya tahu berat badan ini turun 1,5 kilo. Itu pasti sudah. Karena terbakar dia. Tapi kalau habis renang, lalu duduk, ngobrol, makan. Oh itu terserap. Jadi makanya aku tambah renang, tambah gemuk. Gitu. Buat yang perlu gemuk itu bagus. Tapi kalau yang tidak membutuhkan gemuk, jangan diberi makan supaya dia bisa berkurang berat badannya ya. Saudara-saudara sekalian, ini semua dibutuhkan ya. Orang tua latihan otot, membangun otot itu penting. Karena apa? Dengan kita latihan otot, lalu kita tahu gula pun terbakar. Kalau tidak latihan otot, latihan beban, gula tidak terbakar, hanya lemak yang dibakar. Jadi kalau mau membakar lemak harus sampai ke zona 4. Orang itu kalau mau lari itu larinya waduh sampai heart rate-nya di atas 150 heart rate-nya. Dan itu dia enggak tahan pasti gitu. Ya, jadi mungkin kita bisa cari dengan cara-cara yang lain. Ya, saudara-saudara sekalian. Jadi inilah pesan-pesan bagi kita semua, kita jaga tubuh kita supaya jiwa kita tetap sehat.
Sebab Tuhan taruh jiwa yang sehat di dalam kita. Yohanes bilang, jiwamu baik-baik saja. Dan ayat yang ketiga yang perlu kita perhatikan tadi. Di dalam kebenaran. Jadi semuanya mesti yang benar. Makannya yang benar, hidupnya yang benar, ya, hobinya yang benar, semuanya yang benar. Kalau itu semua benar, Tuhan dapat memakai kita sebagai instrumen Tuhan, ya, alat Tuhan. Di dalam keluarga, ya, di dalam pekerjaan, ya, di dalam pelayanan, di tengah-tengah masyarakat. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kami belajar sesuatu dari Tuhan dan kami ingin supaya kami makin serupa dengan Tuhan. Kami ingin supaya hidup kami makin ada di dalam kebenaran Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami jiwa yang baik-baik saja. Dan Tuhan berikan kami keberanian untuk menjaga hati kami. Haleluya, dan berikan kami kebijaksanaan di dalam setiap langkah kami, supaya kami tahu apa yang mesti kami lakukan, sehingga kami tetap bisa menjadi alatnya Tuhan, instrumennya Tuhan, yang berguna bagi keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, dan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebentar kami akan pulang. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua berkat, berkat yang terbaik dari surga, yang terbaik di atas bumi, menjadi bagian setiap umat-Mu. Tuhan, berkati umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Dan perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan, jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan janji iman, dan persembahan kasih, Tuhan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, sampai minggu yang akan datang. Puji Tuhan.